lagi kawan-kawan semua. Nah, akhirnya kami sampai juga di tanah Sulawesi. Jadi tadi malam kita keluar kapal udah jam 9 ya, 9 waktu Indonesia bagian timur. Nah, terus kami udah keliling-keliling cari pom bensin. Kebetulan di sini nggak ada pom bensin yang 24 jam. Jadi kami istirahatnya di masjid. Nah, alhamdulillah kami dapat untuk beristirahat satu malam dapat di masjid, Masjid Raya Makassar. Jadi kami di Masjid Raya Makassar. Nah, ini masjidnya besar. Jadi kami memutuskan satu malam di sini. Istirahat di bagian belakangnya, di halaman belakangnya. Jadi supaya nggak mengganggu jamaah yang mau datang pagi-paginya. Nah, jadi pagi ini kami udah sarapan, udah makan bakso. Para lagi makan. Nah, ini warga-warga sini lihat mobil kami, katanya mobil barang. Jadi kami tunjukin ini mobil untuk camping. Jadi rencananya kami habis dari sini mau ke pantai biar agak bisa kita bersihkan barang-barang di mobil ini karena masih berantakan. Inilah posisinya tidur kami tadi malam. Soalnya udah lama juga nggak dibuka pop-upnya, jadi masih berantakan ya kan-kannya. Oke, kami mau siap-siap dulu. Ini Alvara sama Umi lagi makan. Mereka akan apa? Makan bakso. Kenapa baksonya? Saya tiba-tiba malu udah kan? Haji. Halo. Dadah. Dadah nak. Dadah. Kanan enggak dah. Oke, jadi kami mau siap-siap mau lanjut jalanan dulu kawan-kawan ya. Saksikan terus jalanan kami ya. Sampai jumpa. Mantap. Selamat sore kawan-kawan. Jadi rencana kami mau bermalam di daerah Bira. Nah, ada sedikit drama lagi nih. Penyambung gardan belakang mobil itu baru kerasanya kok ada bunyi-bunyi itu di belakang. Taunya udah oblak. Itu yang simpang belakangnya itu. Itu kelihatan enggak ya? Nah. Dia udah oblak. Apa namanya ini, Mas? Apanya nih rusak? Gamberan. Gamberan? Iya. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia apa ini? Universal Join. Oh, Universal Join. Bahasa Sulawesinya Gamberan. Jadi udah oblak. Cross Join. Jadi Cross Join-nya udah oblak dari pertama kali beli. Belum ada. Memang belum ada diganti sama belum ada pernah di servis. Jadi mau coba diperbaiki atau diganti nanti.
Untung udah ketahuan, takutnya pas lagi di hutan nanti malah nggak tahu apa ininya, main tebak-tebak. Kemarin kirain rasanya baut belakang kurang kuat, cuman pas kita bawa ke bengkel, nah baru ketahuan penyakitnya tuh. Nah yang dibawa kolong itu, malum mobilnya mobil tempur, jadi ada aja yang diperbaiki. malum lah kalau mobil kalau dipakai. Nah ini lagi coba diperbaiki sama abang di sini. Ini juga udah sore, mudah-mudahan nggak lama jadi kami bisa lanjut ke Bira. Oke kawan-kawan ya, saksikan terus channel kami, mantap.